Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Koilover, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Hari ini saya berada di markas pusat ikan hias, yaitu di Glory Lumajang Koi Center ya. Gitu ya teman-teman. Saya itu enggak bosan-bosan mengingatkan untuk teman-teman, khususnya di daerah Lumajang sendiri, enggak usah bingung kalau mau cari perlengkapan ikan hias atau hobi di dunia air. Ini perlengkapannya ini sudah lengkap di sini, ada pakan, obat-obatan, dan media filter, bahkan konsultasi urusan kolam di sini konsultasinya itu gratis, teman-teman. Gitu ya. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Yuk, kita temui wong ganteng ini. Halo, assalamualaikum Mas Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki pose nganggur. Alhamdulillah lagi longgar. Ini hari ini review ambek Mas Bangga ya ini ya. Gini Mas, gini. Mumpung ada kesempatan bosnya ini minggu-minggu ini lagi longgar. Jadi enak review bareng bosnya langsung. Ngono ya. Todong ae langsung. Halo Mas Bos. Gimana kabarnya ini? Iya, luar biasa sehat. Kok ini kok dipakai mic-nya kok. Oke. Nah, kok ini aku sama Mas Bangga nodong sampean ini. Apa ini nodong? Mumpung sampean ada kelonggaran waktu gitu. Jadi yang memandu review sampean. Oke. Gitu ya. Siap. Tata kok. Tata. Tata kok. Tapi untuk harganya untuk didak ini yo. Iya. Jadi teman-teman ini sudah menyiapkan harganya autodidak dari Koko ini yo. Ya betul. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman nanti kita dikawal sama bosnya. Gitu ya, Koko, boleh ya? Boleh. Koko, untuk kesan-kesan kemarin itu yang pertama mandu itu gimana kesannya? Wah, luar biasa. Banyak yang datang langsung ke sini juga, terus kemarin itu juga habis semua. Koko, jadi di sini ini di Glory untuk khususnya masyarakat wilayah Lumajang, sebenarnya di Glory itu yang disiapkan itu, disediakan itu apa aja tuh? Oh, banyak sekali di sini, mulai media filter, kemudian obat-obatan, pakan, ikan hias, ikan koi, dan kalau mau konsultasi tentang ikan hias, terutama koi, mari ngopi sama saya di sini. Untuk pembuatan kolamnya? Kenapa? Pembuatan kolam? Di sini melayani juga. Oh, melayani pembuatan kolam. Konsultasinya melayani. Untuk buat kolam tak kasih gratis sama saya sambil. Gitu ya. Ya. Jadi untuk konsultasi ada mau rencana bikin kolam itu bisa konsultasi ya. Bisa. Gratis ya. Gratis. Oke, kalau gitu kita mulai dari mana dulu ini kok? Dari sebelah sana. Oh, dari sini. Ya. Itu jadi konsultasi itu gratis ya teman-teman kalau mempunyai agenda. Apabila ada rumah baru gitu ya kok ya? Iya betul. Rumah baru mau buat kolam gitu boleh konsultasi boleh, ya? Boleh, sangat boleh sekali. Gitu. Oke teman-teman, kita ready kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan kok? Untuk pembukaan ada paket nomor 1 ya? Iya paket ada nomor 1 rek. Kin Matsuba. Kin Matsuba ya, 20 ekor. 20 ekor? 20 ekor. Sese berapa kok ini kok? 12 BU. 12 BU. 12 BU coba dilihat. Yo. Ya. Ini autodidak rek. Untuk pembukaan dikasih harga berapa kok ini kok? 20 ekor tak kasih harga 100.000 saja. 100.000. Ya. Ini 100.000, teman-teman. Untuk pembukaan ini dikasih harga 100.000, 20 ekor ya kok? 20 ekor. Ses berapa tadi kok? 12 BU. Kelaminnya dicek enggak kok ini kok? Ancek. Ancek ya. Ancek ini, teman-teman. Lanjut kok, yang mana ini? Paket nomor 2. Oh, sini. Dua. Ya, paket nomor 2 ada karamel. Oh, karamel ya ini ya? Ya. Ini ada beberapa kira. Yang lumayan kira, bahaya. Ini. Coba Mas. Wah, ini bahaya kalau sudah disentuh sama Pak Bori ini. Ses berapa kok ini kok? Ini sama, 12 BU. Ini? Ya. Berapa? 12 BU. 12 BU ya. Ada 20 ekor juga. 20 ekor. Ya, betul. Berarti ancek ini ya, Bu ya? Ancek. Ini dikasih harga berapa, Bu ini, kok? Tak kasih harga sama, 100.000. 100.000 ekor.
Oh, tapi kalau ada yang minta warna-warni boleh enggak ini dicampur? Kayak boleh, nanti ada. Oh, ada. Nanti ada. Ini tetap 100.000 ya, teman-teman? Iya, betul. 20 ekor. Ya. Lanjut. Lanjut paket yang nomor 3. 3. Ya, ini mix ya. Mix. Ada kuaku. Ya, kuaku Araguke. Oh, Araguke. Ya, ada karamel, ada siromuji dan matsuba, gin matsuba. Ini berapa ekor kok banyak ini kok? Ini 20 ekor juga. 20 ekor? 20 ekor juga. Size? Size-nya 12 BU sama. Oh, sama ya. Ya. Ini dikasih harga berapa ini? Sama, 100.000 saja. 100.000 rek ya, ini rek. 20 ekor. 20 ekor 100.000. Ya. Bisa-bisa ini lebih malonggirnya ini loh. Ya, diborong aja. Gitu ya. Lanjut ya, paket nomor 4. Lanjut paket nomor 4. Nah, ini ada mix. Betul. Gin matsuba, siromuji, gin matsuba. Ini bukan cabai ya, ya? Ada platinum. Bukan cabai ya, ya? Bukan, bukan. Karamel ya ini. Karamel. Ya? Ini size berapa ini, kok? Size 12 BU juga. 20 ekor juga. 20 ekor juga. Harganya berapa ini, kok? 100.000 juga. Ini 100.000 juga ya, ini loh, teman-teman. Wes, dikasih ya harga sama bosnya sendiri loh ini. Auto didak ini. Ya. Lanjut paket nomor 5. Ya. Ini gin matsuba semua. Gin matsuba semua. 15 ekor. Oh, ini 15. Ya. Ringnya sudah mulai. Rek, tak carikan rek. Coba-coba Mas, coba. Lo. Yang masih hitam di kepalanya itu loh. Bukan itu Mas Udin, yang ini. Yang ini. Nah, itu loh. Ini. Nah. Ini diikutkan kok. Tuh, untuk gin matsuba ini untuk warna hitamnya di kepala ini bisa hilang enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa hilang. Jadi belajarnya itu menghilangkan ini toh, kok. Iya, betul. Jadi kalau masih kecil gini biasanya ya seperti ini. Iya. Jarang yang bersih banget itu jarang. Jarang ya. Iya. Kalau yang bersih itu hasil dari kipingan juga. Betul. Gitu. Betul. Ini rek ringnya apa ini rek? Ini size berapaan kok ini kok? 12 BU. 12 BU. Ekor. Ini dikasih harga berapa ini kok? 150.000. Oh, ini ada lebih kecil, lebih dikit ya? Ya, tapi ada harga. Ya. Ini ya teman-teman sambil belajar nanti kenapa yang lebih sedikit lebih mahal ya daripada yang banyak itu nanti bisa ditanyakan juga ya, Pak ya? Bisa, bisa. Lanjut kok. Paket nomor 6. Ya, ini ada mix juga, ada kuaku doitsu, gin matsuba sama karashi. Nah, kok ini jenis apa kok? Yang apa namanya? Karet karasinya coba di zoom itu. Sama kalau menurut saya ini jenisnya anu kok koi mijigui bini. Matanya pandai ya, kok ya? Iya, betul. Kepalanya bersih. Coba dibalik, Mas. Dibalik, Mas. Tembus pasti. Wow, mantep. Kok enggak dijual bijian aja kok ini kok? Kenapa? Enggak dijual bijian aja. Oh, enggak apa-apa, spesial untuk para customernya Glory. Boringnya rek, dia mati teman-teman. Ini size berapaan kok ini kok? Ini size-nya ini 20 BU. 20 BU? Ya. 15 sentian ya? Ya, ada yang di atas ini kayaknya. Oh itu? Ya. Di atas satu, 15 ya, ya itu ya? 5 ekor ini harganya berapa kok? 5 ekor tak kasih 150.000 saja. Yo berarti beli ini bonusnya ini. Betul. Gitu teman-teman. Ada bonusnya ini. Lanjut. Paket 7 ada mukasi. Oh, mukasi semua ini ya. Yeah. Ini size berapa ini kok? Size 15 BU. 15 BU? Iya. Yeah. Kelaminnya dicek enggak ini? Ancek, masih ancek. Ini 4 ekor harganya berapa kok ini kok? 4 ekor harganya tak kasih 140.000. 140 ya. Rek. Ringnya rek diamati rek ringnya. Belum finish loh saya segini ini. Belum, masih belum finish. Tapi harus melihat ringnya kalau saya segini ya kok ya. Iya. Matsubanya gitu ya. Betul. Ini 100 140.000. Ya nah, 150 loh ya, 140.000. Nanggung ya. Yeah. Lanjut paket nomor 8. Nah, ini kasih yang unik. Ini Kohaku Doichu Araguke. Oh, ini Araguke. Ya, yeah, betul. Coba Mas Ludin yang 3 step itu Mas Ludin. Ya, yang 3 step itu. Nah, itu.
Orion ya gue ini kok? Orion. Orion. Ini size berapaan gue ini kok? Ini size nya 15 BU juga. 15 BU juga? Hmm. Ini ada kukian ini? Ya, betul. Ini size berapaan? 15 BU. 15 BU. Ya. Ini nek 5 ekor. Harganya berapa? Kasih 200.000 saja. Weh. Ikan langka. Ini arah gue semua ini, teman-teman. 200.000 5 ekor. 5 ekor, 200.000. Oke, lanjut paket nomor 9 ada Mukashi. Mukashi. 2 ekor. Size berapa, Go? 20 BU ancek. Ini belum finish loh ini. Belum finish. Ancek ya? Ancek. Harganya berapa ini? 2 ekor 100.000 saja. 100.000. Iya, 2 ekor 100.000 saja. Yang ini rek Mukashi nih. Ya, betul. Lanjut paket nomor 10 ada Ginmatsuba 4 ekor. Ini apa ini polosan? Karamel 1 ekor. Bodinya kok api kok ini kok? Iya. Coba Mas Ludin, coba polosannya Mas Ludin. Nah, cuma kalau seperti ini kan kepalanya agak pendek, jadi untuk ke show masih belum lah. Iya. Tapi ring api kok ya? Ya, secara kualitas ringnya bagus. Ya, matanya ini loh kok ini kok kalau di atas ya. Tapi untuk body ini nanti bisa bahaya. Coba lihat itu, maju baik lah itu. Ringnya. Yang ini kujaku. Nah, ini. Hikari. Ini size berapa kok ini kok? Ini size-nya 20 BU. 20 BU? Ya. Ini 4 ekor. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih 150.000 saja. 150? Iya. 150 rek ini rek. Polosannya api loh ringnya. Yang ini belum finish ya kok? Belum, masih belum. Oke, lanjut paket nomor 11. 11 ya ini ya? Iya, betul. Ini pasukan Gingga ini kok? Bisa dibilang Gingga, bisa dibilang Kujaku ya. Ini. Kujaku ya? Iya. Tapi Gingga kan juga dari lahirnya dari Kujaku kok. Betul. Merahnya memang ini. Gingga ya? Iya. Ini size berapaan kok ini kok? Ini size 14 sampai 16 ancek ya. Ancek. Ini dikasih harga berapa ini kok? Tak kasih harga 200.000 saja 4 ekor. 200.000? Ya. Lo. Mesti gitu. Ini kan belum anu kok. Belum finish toh ini. Sirup dayungnya coba. Moto pinknya ya. Ini rek yang ada kalau hitam kan moto guru toh ya. Kalau kita jeli ada 2 ekor itu sebetulnya. Iya. Pira kok? 200.000. Teman-teman. Lanjut paket nomor 12 ada Kohaku Doiju dan Sanke Doiju. Kohaku ini 2 ya? 2 ekor. Size berapa kok ini kok? Size 15 dan 19. Kelamin ini? Kelaminnya ancek. Ancek ya? Ya. Harganya berapa kok ini kok? 3 ekor. 3 ekor tak kasih 150.000 saja. Tapi ini belum modif ya? Belum. Belum ada modifan ya? Belum. Ini bentuk originalnya gini, teman-teman. Original. Ya, anggap aja beli kok aku satu pun. Lanjut paket nomor 13. Coba Mas itu. Enggak, aku nokon ya ini ya. Macuba ini, gini macuba. Nah. PR-nya tinggal ini aja loh kok ya? Ya, tinggal itu saja. Kemudian ringnya ampi ya. Karasinya. Karasi Mas Udin. Nah. Karasinya. Ini paket Michiku Ibinio ini. Iya. Ini size berapa ini kok? Ini size 16 sampai 19 cm ancek. Ancek? Iya. Kedelai yo. Oh iya, lah sih resik lo iki. Buarsi banget. Iya. Ini dikasih harga berapa ini kok? 4 ekor. 4 ekor yang 2 ini bahaya ya. Jadi kasih 300.000 saja. 300.000 ya. Yang 2 bahaya, teman-teman. 4 ekor 300.000. Berarti beli 2 bonus 2 itu ya. Lanjut paket nomor 14. Ini apa ini? Matsu? Wajiro ya? Wajiro, betul. Bukan Matsukawa Bage ya? Bukan ya gue? Bukan. Ini mix, ada Mukashinya juga ya? Ya, cuma Wajiro ini kan jarang banget keluar. Jarang ya? Size berapa kok ini kok? Ini bahaya itu. Ini size-nya 15-17 cm. Coba lihat Mas Ludin Wajiro-nya.
sepintas saja biar tahu mutasinya. Ya, nanti apabila yang beli itu biar tahu dokumennya awalnya gitu ya. Ya, hitamnya itu kalau sudah naik. Orang itu kan senang perubahan mutasinya, dong. Iya, betul. Iya, udah. Ini size berapa, kok? Size-nya 15 sampai 17 cm. Harganya berapa ini? Tak kasih harga 200.000 saja. 200.000 ya? Ancek ini ya. Ancek. 200.000, teman-teman. Lanjut, paket nomor 15. Ini paket merah putih. Paket merah putih. Ini size-nya 20 dan 23 cm. Bagus sisi ya ini ya. Bagus sisi, ancek ya. Ancek. Harganya berapa 2 ekor ini, kok? Ah, murah aja, tak kasih 150.000. 150? Iya. 75-an ini, yo. Tapi nek beli satu paling nyatos ngono ya. Iya. Ini 150.000 2 ekor, teman-teman. Lanjut paket nomor 16. Ada 3 ekor karasi. Harganya dulu. Harganya dulu, kok kira ini. Harganya dulu, Pak. Iya, berapa? 300.000 saja. Coba lihat itu. Coba lihat yang paling kecil dulu. Yang paling kecil dulu, coba lihat. Anti noda, teman-teman. Enggak ada bocornya sama sekali ini. Ini bisa dikiping loh, kok. Ini sebetulnya sudah bisa turun. Ini? Ya. Kurang finish dikit itu ya. Dikit aja, kurang dikit ya. Pas lah kalau yang besar bodinya. Wah, bahaya. Yang ini. Tapi saya serak yang paling kecil ini yang bisa diajak jalan-jalan dulu lebih dulu ya. Gimana kok menurut kok yang paling kecil sendiri kok? Sudah bisa. Udah bisa malah ini ya. Sudah bisa turun. Bodinya proporsional banget. Ini 300? 300.000 saja. Size berapa kok ini kok? Size 1721. 1721 ya? Iya, ancek. Kalau ini nanti masih butuh proses, teman-teman. Betul. Yang dua butuh tapi proses. Tapi itu bodinya nanti jadinya luar biasa. Tapi kalau untuk diajak jalan-jalan yang paling kecil yang lebih paling dulu. Kecil, gitu ya, kok ya. Betul. Lanjut paket nomor 17. Ada pohaku 3 ekor. Ini size berapa ini? Ini size-nya 17 sampai 20 cm, ancek. Ancek. Ya. Nah, ini merah putih harganya berapa kok ini, kok? 3 ekor tak kasih 150.000 saja. Yang barusan malah 300 ya? Iya. Dikalahkan sama ikan polos ya. Tetap ada harga, ada rupa. Ada rupa gitu ya. Enak rek ini rek. Jadi teman-teman itu bisa belajar ya, gue ya. Betul. Lanjut paket nomor 18 ada kohaku doitsu 2 ekor. Tuh, 22 cm semua. Lulu putihnya kok malah putih. Disorot. Tebel banget ya? Tebel banget. Enggak, udah kelihatan ini. Harganya berapa kok ini, kok? 2 ekor tak kasih 200.000 saja. 200.000 ya? Iya. Yang ini, teman-teman. Doicunya itu tebel banget. Lanjut paket nomor 19 ada karamel karasi dan red karasi. Coba lihat itu, Maludin. Lulu. Ini size berapa kok ini, kok? Ini size-nya 21 dan 22 cm. Kayak kedelai loh, kok. Ya, ringnya ya. Menakutkan polosannya. Yang ini rek keren, yang ini ya. Ini size berapaan, kok? Size-nya 21 satu ekor, 22 dua ekor. Harganya biro ini, kok? Tak kasih 350 saja, cepet-cepetan. Ya berarti ya beli ini. Beli ini dapat bonus 2 ini. Tapi ini apik loh singgi. Lanjut paket nomor 20 ada karasi 2 ekor. Coba lihat itu, Mas Udin. Yang ini. Lulu. Nah, harganya berapa ini? Lulu. Berapa tuh? 2 ekor tak kasih 250, Bukori. 250 rek ini, rek. Coba kepalanya. Resik loh, kok. Lulu. Wah, ya rek. Ini size berapa, kok? Size-nya 19 cm dan 23 cm. Ini yang itu 19 cm. Harganya 250. Fokus yang ini aja loh. Yang itu anggap aja bonusnya, wes. Harganya 250. 250.000. Gitu. Ancek ya? Ancek. Yang satu itu ya, teman-teman ini. Ya mati ya. Ini kalau sering-sering ditunjuk berarti. Bukhari ini tahu kualitas ini. Ya memang betul loh, kayak gitu. Betul sekali. Untuk belajar kan enak ini. Betul. Lanjut paket nomor 21. Ini ada paket merah putih. Merah putih, kohaku doitsu 3 ekor.
Dojo semua ya kok ya? Dojo semua, ses 23, ses 20 sampai 23. 20-23? Ya, 2 male, 1 female. Oh, 1 betina ya berarti satu ya? 1 betina, 2 jantan. Ini harganya berapa kok ini? Kita kasih harga 250 ribu saja. 250? Ya. 250 ribu teman-teman. Sama bos ya. Lanjut paket nomor? Paket nomor 22. 22? Ini size berapa kok ini kok? Ada kohaku 3 ekor, size 19, 20 cm. Orion ya kok ini? Orion. Kelamin nih? Kelaminnya jantan semua. Ini jantan semua? Jantan semua. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih 250 ribu saja. Ini ori. Nah ini kan di penggel ini kan apik toh kok. Dimodip lagi. 250 ya. Tapi Orion saja sudah bagus ya. Manis kok. Ya. Tinggal gemuk, pelihara yang bagus gitu aja ya. Lanjut paket nomor 23 ada kohaku. Dojo. 3 ekor. Dojo Araguke. Oh, yang ini Araguke. Ya. Ini size berapa kok? Size 17-21. 17-21. Jantan semua. Oh, jantan semua. Ya. Ini dikasih harga berapa kok ini? 250 ribu saja 3 ekor. 250 ribu. Merah-merah teman-teman ini. Lanjut paket nomor 24 ada karamel lagi 4 ekor. Coba lihat Mas. Coba Mas, tolong Mas. Rudin. Yang ini loh. Yang ini. Yang karamel. Coba lihat ringnya. Kok harganya berapa kok ini kok? Kira kok ini. 4 ekor tak kasih 400 ribu. Nyatusan kok gigo. Ini teman-teman. Yang kecil dulu fokus ya. Sama yang ini. Fokus yang kecil teman-teman. Weh. Wes, yang kecil. Fokus yang kecil aja. Ya, fokus yang kecil ini, teman-teman ya. Ini 4 ekor dikasih harga 400 ya. 400.000. Eh, mantep rek. Kami ini dicek kok. Jantan semua. Oh, ini jantan semua. Oke, lanjut paket nomor 25. Ini ada Hana Susui 4 ekor. 4 ekor. Size berapa kok ini kok? Ini size-nya 23 29 cm. Kalau ini harganya berapa kok? Tak kasih 250 ribu saja. 250 ribu. Nah. Hana Susui. Iya, betul. Lanjut paket nomor 26. Wah, ini ada kohaku rek. Kohaku black. Ini size berapa ini kok? Ini size-nya 21-24. Merahnya sudah keluar ya. Putihnya lho rek yo. Putih banget. Ngelengoh kok yo. Iya, betul. Ini jantan semua. Oh, jantan semua. Jantan semua tinggal gemukin saja. Ini kena karantina ini kok ya? Iya, betul, karantina. Jantan semua. Harganya berapa semua. Ini? Tak kasih harga 200 ribu saja. 200 2 ekor 200 ribu saja. Ini teman-teman, saya mati ini. 200 ribu jantan semua loh ini. Lanjut paket nomor 27. Hana Susui 4 ekor. Betul. Size berapa kok ini kok? Size-nya 24 28 cm. Kelamin ini? Jantan semua. Oh, ini jantan semua. Ya. Ini dikasih harga berapa ini, Pak? Sama, tak kasih harga 250 ribu sama seperti Susui tadi ya. 250 ribu ya, Pak. Iya. Oke, lanjut paket nomor. Ini paket nomor 28 ada Kujaku. Harganya berapa kok ini, kok? Coba tanya. Ya, 300 ribu. Cepat-cepatan ini. Ya, itu kepalanya sudah mulai hilang hitamnya. Coba Maludin. Ini sudah mulai mutasi kayaknya ya. Ini kepalanya sudah mulai mutasi ya. Majubahnya sampai pangkal ekor coba. Iya. Lul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 
bilang, ini bisa diajak jalan-jalan ya kok ya? Sangat bisa. Gitu teman-teman. Ini 300.000 untuk hari ini. Untuk hari ini. Size berapa kok? Size-nya 27 cm. Kelamin nih? Kelaminnya betina. Betina ya? Ya. Oke, lanjut paket nomor 29. Ada kujaku lagi. Ini size berapa ini? Size 21 cm. Kalau ini harganya jantan berapa? Jantan ini ya. Ini jantan ya.
Harganya berapa kok ini kok? Sabar toh. Kita kasih harga 200.000 saja. Iya, 200.000. Kalau ini di bawahnya tadi ini kualitasnya ya. Ini masih jangka panjang ini ya kok ya. Iya, betul. Gitu, teman-teman. Ini 200 200.000 saja. Oke, lanjut paket nomor 30 coba, ada mau kasih. Coba Mas Ludin. Lulululululu. Coba pasti. ringnya. Ringnya enggak, kalau enggak ada bocor kan mantap ngono lho. Tanpa bocor, teman-teman. Nah, tinggal pertebal ringnya saja. Iya. Size berapa kok ini kok? Size 25 cm jantan lho bodinya seperti ini. Jantan. Nah. Harga nih? Tak kasih harga 200.000 saja. 200.000, teman-teman. Ini tinggal nunggu finishing majubahnya ya. Betul. Oke, lanjut paket nomor 31. Ini apa ini kok unding nggih, nah, antik nggih. Ini Kinkisoa. Kinkisoa. Ya. Tapi ring-ringnya mirip kayak kujaku ya, kok ya? Iya, kalau aku ngomong bisa kujaku curi. Kujaku curi ya. Oh, berarti ini peranakan dari kujaku ya, kok ya? Betul, betul. Tapi kalau melihat keseluruhan kayak Kinkisoa ya, Kinkisoa ya. Hikarinya. Hikarinya ya. Ada mutu gurunya di sirip dayung. Wes antik ana iku ya. Iya antik. Ini koi antik, teman-teman. Karena ini anakan dari apa? Kujaku ya, ya. Betul. Anakan kujaku. Ini juga kalau melihat keseluruhan Kinkisoa. Karena lihat dari ikarinya ya, koi ya. Betul. Ini size berapa kok ini kok? Size 25 cm. Coba lihat nek aku nek. Unik loh ikan ini ya. Unik. Kalau ini hitamnya pekat bagus. Yombo. Nikmat dilihat. Ini size berapa kok ini kok? Size 25 cm. Harganya berapa ini? Tak kasih 150.000 saja female. Female. Wah, betina. 150 ya. Betul. Antik ini, teman-teman. Kategorinya antik. Lanjut paket nomor 32. Oh, ini Aragokean ini, Rek. Michiku Ibinio. Ya. Merah, kuning dan abu-abu hijau ya. Size berapa kok ini kok? Size-nya 25 cm sampai 28 cm jantan semua. Oh, jantan semua ya, ini. Tinggal gemukin saja. Harganya berapa kok ini kok 4 ekor kok? Tak kasih harga 300.000 saja. 300.000? Ya. Ini yang agak unik, teman-teman. Oh. Nyeni ya kok ya. Lanjut paket nomor 33 ada kurumo. Ada kurumo, size berapa kok ini kok? Size 25 cm sampai 28 cm jantan. Jantan semua? Jantan semua. Ini dikasih harga berapa ini? Tak kasih harga 300.000 saja. Ini loh teman-teman, proses mutasi itu seperti ini. Ya kok ya? Betul. Ini proses mutasi mau ke hitam total ini ya. Ya. Itu. Ini harganya berapa? Berapa? 300.000 saja. 300.000 rek ini, Rek. Jantan. Dia mati. Yang ini loh polanya yang ada udominya ini loh. Nek jadi 4 step apik loh kok itu. Lanjut paket nomor. Lanjut paket nomor 34 ada soa dan hisoa. Ada soa dan hisoa. Ya. Size berapa kok ini kok? 25 cm dan 29 cm betina semua. Oh, ini betina semua. Ya. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih harga 400.000 saja 2 ekor. 400.000 2 ekor. Ya. Orion ya ini ya? Orion. Oke, lanjut. Oke, lanjut paket nomor 35. Ada Kindai. Kindai Soa dan Soa. Size berapa kok ini kok? Size 26 dan 30 cm jantan dan betina. Nah, ini loh teman-teman, suminya ini. Ini bisa dibuat pola juga ya kok ya? Betul. Termasuk kategori pola juga ya kok ya? Ya. Bukan bosu lagi ya kalau gini ya? Bukan, kan sudah sampai kepalanya sudah ada. Ada polanya itu ya? Ah, betul. Sumi itu juga bisa mewakili pola juga ya kok ya? Betul. Size berapa kok ini kok? Size-nya 26 dan 30 cm jantan dan betina. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih harga 250.000 saja. Ini polanya kok Batman, Rek. Lanjut paket nomor 36 ada Red Karasi. Tembus lagi kok. Nah, coba coba lihat Maludin. Coba dibalik.
kok koyoknya tembus KB ini rek. Harganya berapa sih kok? Tak kasih harga 300 ribu saja. Satu nih, satu nih, satu nih. Oh enggak, masih ada putihnya. Masih ada putihnya. Tapi itu bisa ke bawah loh size ya. Kalau sudah gede kan panik. Bisa merah total ya. Iya, bisa mutasi itu ya, Pak. Iya, tapi tetap warna putihnya itu ada sih. Ada ya gitu. Ya. Ini masuk apa? Benigo ya? Red Karasi. Oh, Red Karasi. Nah, oh iya, nek Benigo kan enggak boleh putih ya, dah. Ya. Size berapa Benigo? Ini size-nya 26 dan 25 cm. Jantan semua. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih harga 300 ribu saja. 300 ribu. Red Karasi ini teman-teman, bukan Benigoi loh ini ya? Bukan, bukan. Lanjut paket nomor 37 ada Siro Ginrin. Ada Ginrin B. Size berapa kok ini kok? Size-nya 24 cm dan 26 cm. Jantan semua. Oh jantan semua? Iya. Harganya berapa ini kok? Tak kasih harga 300 ribu saja. Pola enak loh rek, enak. Ya? Polanya enak. Enak polanya ini. Polanya enak. Tinggal gemukin aja ini. Tinggal gemukin. Harganya 300 ribu. Oke, lanjut paket lanjut nomor. Lanjut paket nomor 38 ada Kumpai Platinum. Wah, kira ikar ini kuandel, kepala bersih. Oh, enggak ada noda sama sekali loh. Iya, sirip-siripnya panjang banget. Gimbal. Ini size berapa ini, Ko? Ini size 23 24 cm. Pelaminnya? Betina. Betina, dua-duanya? Dua-duanya. Harganya berapa Pak ini, Ko? Tak kasih 300 ribu saja dua ekor. 300 ribu? Iya, dua ekor. Ini 300. Diamati gondrong atas bawahnya loh, teman-teman. Ini bisa dinikmati juga di kolam yang ada kacanya atau akuarium. Iya, enak itu ya. Iya. Lanjut paket nomor 39 ada Kumpai Platinum lagi. Size berapa Pak ini, Ko? Size-nya 25 dan 26 cm, jantan semua. Ini jantan semua? Jantan semua. Harganya berapa Pak ini, Ko? Tak kasih 300 ribu saja. 300 ribu? Betul. Oke, lanjut paket nomor 40 ada Kumpai Platinum lagi dua ekor. Lolo. Ya, ini loh. Yang hidungnya ini loh, Ko. Ya. Kan jarang-jarang yang kayak gini. Hidungnya itu seperti ada kumisnya naga itu. Ini size berapa ini, Ko? Sama size-nya 25 cm dan 26 cm betina semua. Harganya berapa ini, Ko? Sama harganya 300 ribu saja. 300 ribu. Ya. Oke, lanjut paket nomor 41 ada Siro 2 ekor. Ya. TV jadul nih. Ya, size-nya 29 cm dan 32 cm. Hitamnya pekat sih, tapi kurang lah kalau untuk show. Kurang ya? Ya, sangat kurang banget karena ngeblok. Ya, untuk pemula, untuk hiasan. Hiasan. Wah, istimewa. Mantep iki ya. Size berapa kok? Size 29 dan 32 cm. Kelamin nih. Betina semua. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih 300 ribu saja dua ekor. Tapi putih-putih ya kepala ini kok ya? Iya betul. Ya. Betul, betul. Nelonnya itu enggak terlalu gitu ya? Iya betul. Oke, lanjut paket nomor 42 ada Ochiba female semua. Ini loh Ochiba yang tembaga merah kayak gini ini sulit loh teman-teman. Sulit. Sayangnya hanya ngeblok saja. Iya. Sayangnya ini ngeblok ini. Kalau cari kualitas harus gini ya, Boy ya. Iya, betul. Tapi polanya yang kurang mendukung ya, Boy. Betul. Ini size berapa Boy ini, Ko? Dua-duanya 29 cm. Kelamin ini? Betina semua. Betina semua. Betina semua. Jadi, kalau cari Ochiba itu panduannya seperti ini, teman-teman. Betul. Tapi ini kekurangannya di pola, gitu betul. Ya. Harganya berapa Boy ini, Ko? 300.000 dua ekor. 300.000 dua ekor. Ya. Ini untuk invest untuk induan cocok. Cocok. Ya, Boy, cocok. Lanjut paket nomor 43. Ada Siro Ujuri. Ada Siro Ujuri hitam putih lagi. Ini kok jauh banget iki setelannya iki. Setelannya jauh. Kecil sama besar. Kecil sama besar. Size berapa? Size-nya 27 cm dan 37 cm, male dan female. Harganya berapa kok? Betina. Harganya? Tak kasih harga 350.000 saja. Berarti ya bonus sih. Bonus satu. Lanjut paket nomor 44. Ini apa ini kok? Ada Karasi Doju. Ini Karasi? Iya. Size berapa ini? Size-nya 40 cm. Jantan? Jantan. Oh betul rek. Harganya berapa ini? Tak kasih 300.000 saja.
300.000? Iya, saya 40. Oke, lanjut paket nomor 45. 45 ada Mugashi. Ya. Coba mas ringnya. Coba lihat ringnya. Aku sih bilangnya Silver Fox. Ini Silver Fox. Wow, sampai pangkal. Apik lho rek muka sini ini. Size berapa kok ini kok? Size 31 cm jantan. Jantan. Harganya berapa ini Silver Fox ini? Ah, 200.000 saja. Nanti Jepang Silver Fox itu ya. Lanjut paket nomor 46 ada Sirobeko. Ada Sirobeko putih. Ini kurang gemuk aja loh. Kurang gemuk saja. Hitamnya pekat, putih. Kalau ini gemuk bisa diajak jalan-jalan. Ini ndak gondrong lho rek ini rek. Ndak gondrong. Mantep lho iki. Kepalanya, kepalanya. Mau finish lho ini kok. Iya. Kepalanya. Hai. Nek kepalanya sampai pangkal sudah putih ini. Iya. Tinggal keeping aja ini ya berarti. Tinggal ya. Gemukan saja. Gemuknya aja. Gemukan. Size berapa kok ini kok? Size 35 cm. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih 300.000 saja kualitas seperti ini. Ini teman-teman. Yang apa ya, yang bersabar, mau bersabar ini ya. Ini pelan-pelan bisa ke arena lo ini, ndak gondrong lo ini. Jantan lo. Jantan ya, Bu? Jantan. Loh, jantan putih kok. Kepala putih rek. Oke, lanjut paket nomor 47 ada cagoi. Coba Mas Udin. Ini cagoi hijau ini. Kepalanya hadapkan sini, Mas. Ada bocornya ndak? Ringnya soalnya bagus. Ya, nah bersihnya. Kita ngomong. Weh, ya. Masuk rek. Ini teman-teman. Size berapa ini kok? Size nya 35 cm jantan loh bodinya seperti. Oh jantan. Sudah jantan. Sudah Mas Ludin sudah. Jantan kok ini kok? Jantan. Jantan. Harganya berapa kok ini kok? Dengan kualitas seperti ini tak kasih 500.000 saja. Ini teman-teman. Ini kalau ada tamu melihat ikan ini, teman-teman ini benar-benar enggak malu sama sekali loh ini. So bangga loh, neknya kali ini. Oh bangga, enggak anu, enggak ngomando bangga. Ya, lanjut ini paket ada nomor ikan langka lagi, Sabikoyo. Sabikoyo. Ses 35 cm, ini paket nomor 48 ya. Paket nomor 48? Ya. Munuk ya kok ikan nih? Munuk, ini sama jantan. Sama yang anu? Review kemarin ini? Iya, ini jantan. Jantan, size berapa? Size 35 cm. Oh, apa ini kok? Sudah pernah jalan-jalan juga. Oh, juara 3. Tapi waktu size berapa itu? Size-nya 33 cm. Sekarang? 35 cm. Oh, 35 ya? Iya. Harganya berapa ini kok? Ini ada serti, tak kasih 750.000 saja. Ini teman-teman, ini sudah tidak perlu dikomentari kalau yang ini. Tinggal menyesuaikan yang keeping ini ya kok ya. Betul. Lanjut paket nomor 49 ada Kurumo. Kurumo. Ini size berapa ini kok? 39 cm. 39 cm. Iya. Ini betina ya. Betina. Betina. Nah, ini apa ini? Pernah jalan-jalan. Waktu itu size 38. Sekarang size 39. Oh. Harganya berapa kok ini kok? Tak kasih 750.000 saja. 750. Bodinya, punuknya, yang mau menuangkan imajinasinya ini teman-teman. Oke, lanjut paket nomor. Paket nomor 50. Ada kujaku. Bentar. Ini harganya berapa ini? Harganya dulu kok. Cepetan ya. Iya, cepetan. 2 juta. 2 juta? Kepalanya coba dicek. Yeah. Oh. Garinya sampai kepalanya. Ini betina ya, Bo? Betina. Ini size berapa kok ini, kok? Size 55 cm. 55 cm nah, 2 juta. Yang dapat kujaku apa, ini tak kasih ini. Oh, ini. Oh, merchandise. Merchandise dari Glory. Dapat kenang-kenangan juga ya. Dapet kenang-kenangan. Ini belum turun ke arena, kok? Belum. Oh, belum ya. Belum turun ke arena. Tapi istimewir ini, Rek. Istimewir.
Ini size berapa? 55 ya, Woyo? Size 55 cm. Ini kalau untuk investasi untuk breeding, ini cocok ya, Woyo? Cocok sekali. Atau kalau sudah majubahnya ini sudah finish, ini bisa diajak jalan-jalan ya, Woyo? Sangat bisa. Oke, harganya cepet-cepetan 2 juta. Cepet-cepetan. Juga dapat merchandise tadi itu ya, mug itu ya. Iya. Oke, nah, udah ya, Woyo, ini udah, ya? Udah, ini ada satu lagi. Apa ini? Siapa yang beli paket 1 sampai 50 diborong, hanya tak kasih potongan nanti, juga dapat pakan. Pakan apa kok? Hewa 10 kilo. Oh, yang mana? Yang ini. Ini pakan hewa super bulky. Yang ini kok? Ya, yang ini. Oh, ini super bulky. Super bulky. Jadi ini gratis. Tak kasih gratis kalau borong paket 1 sampai 50. Wow, keren. Terus ada potongan harga juga. Tapi bisa diomong nanti. Ya, berarti itu yang besar atau yang kecil, Bu? Yang besar dong. Yang besar. Ya, kalau paket yang ini 5 kilo, ini 10 kilo. Paket 1 sampai 50 apabila diborong satu orang. Itu dikasih bonus pakan 10 kilo sama Dewa. Potongan harga juga. Ya, ini yang super bulky. Super bulky. Ya, bintang 5. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sehat selalu.